Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini seperti biasa kita sudah berada di atas viaduk stasiun Banjar. Hari ini ada momen teman-teman, di mana kereta yang akan tiba di stasiun Banjar ini unik sekali. Berbeda dengan kereta-kereta lainnya yang berjalan di rel. Kita tunggu saja karena saya juga belum tahu ini kereta apa yang akan tiba di stasiun Banjar. Katanya momen sih ini, momen yang paling menarik yang pernah ada di video saya. Makanya untuk itu tonton video ini sampai selesai biar tahu nih kereta apa yang akan tiba di stasiun Banjar pada hari ini. Jangan lupa subscribe, terima kasih. Oke, sekarang baru jam 13 lewat 10 menit. Keretanya belum ada. Mungkin sekarang udah berjalan langsung di stasiun Karangpucung. Nah, kita ditemani oleh Repanda Rep. Satu. Channelnya nama siapa? Repanda Padilla. Nah, jangan lupa di subscribe. Mantap, sip. Entah nanti masuk jalur berapa, teman-teman. Yang jelas sekarang itu jadwalnya sebentar lagi akan ada kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan tiba di stasiun Banjar. Mungkin persilangannya di stasiun Banjar dilakukannya. Soalnya KLB ini akan berakhir di stasiun Banjar sih tujuan akhirnya. Jadi mungkin akan masuk di jalur 2 atau jalur 3. Kita tunggu saja, lihat saja nanti masuknya di jalur berapa.
guys. Anginnya juga angin di pantai buuk nang ngapung ya. Nih, horda ya. Emang korban angin aja lama ini.